Ini teman-teman, ternyata saya ini ketemu namanya siapa, Mas? Johan. Mas Johan. Lagi tanya-tanya sini, ternyata ada orang Indonesia. Ternyata beliau ini itu penghobi sepeda juga. Udah punya berapa sekarang? Baru 9 biji. Kita ke atas, teman-teman. Wah, ini kan mah keren ini. Keren ini. Woi, lihat tuh. Ini sepeda apa sepeda ini? Baru diturunin, teman-teman, tuh. Wah, tuh mantap tuh. Keren ini, tapi nggak tahu tahunnya berapa. Ini itu 1800 dirham. Semuanya. Motor-motor keren nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Saya masih berada di dunia lain, di United Arab Emirat. Ini tepatnya masih di Industrial Area Sharjah nomor 6. Saat ini saya akan menipu tempat yang khusus menjual sepeda-sepeda bekas. Dari harganya yang murah sampai juga ada harga yang mahal. Menurut si empunya, ini ceritanya bahwa mereka ngambil sepeda ini dari Jepang. Jadi asli dari Jepang, teman-teman. Seperti apa? Ikuti video ini. How are you? Good, good. Yeah, this is Anna. This is a friend from Philippines. $25 bike. Yes. Bike. Ini dari Indonesia. Indonesia. Philippines. Oh, masya. How are you, brothers? Good. All good. Thank you very much. Ini teman-teman, ternyata saya ini ketemu namanya siapa, Mas? Johan. Mas Johan. Lagi tanya-tanya sini, ternyata ada orang Indonesia. Ternyata beliau ini itu penghobi sepeda juga. Udah punya berapa sekarang? Baru 9 biji. 9 sepeda di sini. Masalah 9. Di Indonesia ada 5. Duh, bukan main. Itu harga-harganya bagus-bagus sih, Mas Johan, ya? Kalau harga lumayan miring, Pak. Miring, ya? Lumayan miring di sini. Oh, mantap. Mantap sekali. Saya senang loh ketemu teman Indonesia, ternyata sampai masuk ke pelosok karena hobinya. Good. Brother, you like, your hobby, this is one of your hobby? Yeah, this biking. One, we're doing a habit, this one, yes, with my friends. Yes. And we're doing, we're buying bicycle here. The price, how is the price, is okay? Yeah, the price is okay. Cheap, huh? Yeah, even it's, but the quality is very good, huh? Yeah, the quality is very good. All are from Japan? All from Japan, yeah. Oh, great, original from Japan. Lihat, teman-temannya tuh, see? Bicycle. Oh, bicycle. Ini pasar luak, Pak, namanya, Pak. Oh, ini pasar luak luaknya Emirat. Emirat. Pasar luaknya Emirat. Ya, teman-teman. Ini kayaknya kiloan nih. Kiloan. Ini mirip-mirip sama Poncol. Oh, Poncol. Kalau Jakarta mirip-mirip sama Poncol. Oh, di Jakarta? Iya. Oh, ada. Poncol dulu ada. Sampai itu kan. Ini karena penghobi sepeda jadi tahu. Kalau di Priok di Pasar Uler, Pak. Kalau di Surabaya belakang Pasar Turi ada juga. Dulu ada. Karena saya asli orang Surabaya. Oh, iya. Cuma rumah di Bekasi. Ini Masya Allah, senang saya ketemu Mas Johan. Itu you can come. Oke. Just follow this guy. Bentar ya. I want to see first of all, ini teman-teman pengen lihat yang kualitasnya bagus. Special bikes. Oh, this is special bike. Yeah, road bike. How much, brother, this one? This one they selling frame. Yes. They selling 2000. Frame like on the this frame. Yeah. 2000. It's carbon. I don't understand about the bike. This one is Cultura. This is come from Japan, huh? Yeah. 2000. Yeah. 8 juta, teman-teman. That's good. Aja. It's new model. New model. Yeah.
This, where is other? This one? All others, Merida. This are the price also the same? Like 2,000? No, this is more, because it's complete. Oh, the complete one, how much you know about this? 2,800. Yeah. Oh, it depends 10, the brand of the bike. Second tapi 10 juta, jadi tergantung dari kualitas. Wow, wow, bukan main. Wow, this is the frame also, I think the same price, carbon. Right? Carbon. Yeah. I mean, in the bicycle, carbon is the most expensive frame. Yeah, it depends the model also. Oh, depends the model, okay, yeah. Okay. This is, by the way, brother, you know, this is which year, like, let's say, like? Like 2018, 2017. This one 2019. This is 2019 to 2019. So almost new. And this one is UCI approved. Oh, this is the one, huh? Yeah, UCI approved. UCI. Yeah. Okay. Very good. You know everything, brother. Really, your hobby. Yeah. Teman-teman ini ternyata teman kita dari Filipina ini. Ini karena hobinya ke sini mau cari. Baru juga ada, Pak. Baru ada ya. Barunya juga miring, Pak, di sini, Pak. Saya baru nih di Dubai, Pak. Oh, mana yang mana? Yang Mas ini. Johan nih. Thank you, brother. Thank you very much. Ini udah 3 tahun ini di Dubai cuma 5.450 dirham. Berapa? Ini berapa? 5.450 dirham. 5.400 di Dubai di ini Adventure Haki, Pak. Ini Eski. Belinya di Lidah Indonesia. Di Indonesia berapa? Di Indonesia sementara nggak ada supplier resminya, Pak. Nggak ada. Jadi kalau beli gini, beli baru di sini dibawa pulang boleh, Pak. Sampean beli 5.000 nih. 5.000. Tuh, teman-teman, ini 5.000 Mas Johan berarti 5 kali 4 20 juta ini. Beli nih Mas Johan ini. Nih. Karena hobinya bukan. Nih. Ini tasnya juga. Ini dari sini nih, dari Indonesia nih. Biar klub Indonesia, bro. Klub cyclist. Gitu ya. Ayo. Wih, keren ini. Mantap nih. Saya senang ketemu sampean, Mas. Sampean bisa tahu semuanya nih dan bisa nerangin saya malah. Wih, mantap ini sepeda 5.000, Mas. Ini kalau di Indonesia ini bisa lebih mahal sekali. Ya, plus pajak masalahnya. Oh iya ya. Jadi belum ada impor. Nah, tapi rencananya pengen dibawa ini ke Indonesia. Bawa, Pak. Hah? Mau dibawa ke Indonesia? Rencana dibawa karena untuk di sana kalau ada duitnya sayang kan. Mending dari sini beli. Mantap. Tadi yang sampean mau kasih tahu apa tadi? Ada motor ya? Ada motor juga, itu motor apa aja? Motor listrik atau motor ini? Rata-rata petrol. Bukan? Ya, elektrik. No, petrol. Petrol. Motor ini lucu banget. Ini mirip-mirip Yamaha Scoopy. Ini Yamaha Scoopy ya. Seperti Yamaha Scoopy. The price how much for this? $800. 800 gram, 8x4. 27. 2.700.000. Wih, benar motor. Dapat motor ya. Motornya gampang, SIM-nya susah. Wow. Lihat tuh, ini bagus. Nah, keren. Mana? Iya. No comment. Hati-hati tapi. Iya. Ini lihat nih, teman-teman saya pengen ke atas ini. Ini persituannya di atas. Siap. Kita ke atas, teman-teman. Wah, ini kan mah keren ini. Wih, lihat tuh. Ini sepeda apa sepeda ini? Ini kayak di kiloan ini betul nih. Oh. Lihat tuh. Keren. Ini second semua ini sepeda bekas. Lihat teman turunnya itu kan main. Tak turun hati-hati kalau jatuh. Lumayan di bawahnya besi semua lagi. Jadi teman-teman di sini. Harganya dari 100 dirham. It is like there is 100 dirham the cheapest. There is 100. 200? Yeah, this one 100. 100. Ini nih ya teman-teman. Yang 100 dirham 400.000 berarti ya Mas Johan. Iya, sampai yang 2.800 dirham, 2.500 2.800 dirham. Ini 2.500 aja. 2.500 ke atas. Wah, keren. Jadi 10 juta ke atas ini. Tapi punya Mas Johan teman-teman 5.000 dirham.
Wih, 20 juta. Ada satu lagi, Pak. 20 juta. Ada yang 8.000 lebih, Pak. Oh iya. Sepeda lipat, Pak. Oh gitu. Ada di itu kamar. Itu asli Jepang. Asli Jepang, saya lipat di kamar. Ini betul, betul. Aslinya Oregon, USA. Oh gitu, USA. Namanya Black Friday. Wah, 8.000 dirham, teman-teman. Ada. 8 kali 4 27 juta Mas Johan beli. Nyangkul berapa bulan, Pak, di sini, Pak? Keren. Oke, Mas, saya mau muter dulu. Lanjut. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Brother, thank you very much. Nice to see you. We'll see you again. You can see it in the video. Hopefully today it will be uploaded. Okay, thank you. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, brother. Thank you so much. Teman-teman nih, kita cari lagi di sini. Itu tuh. Baru turun. Ini baru diturunin, teman-teman tuh. Wow, 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 wow. Wah, tuh mantap tuh. Keren ini, lihat tuh. Oh. Assalamualaikum. Kaifa akhbarakum? Zain insyaallah, mazud. Hayakallah. Assalamualaikum. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Kaifa akhbarakum? Hayakallah. Wa teman-teman masyaallah kullah. Atas, Masya Allah, kulah bicycle. Ini kalian apa, Masya Allah. Silakan diri, Pak, teman-teman. YouTube. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ada kulu bin Japan, ha? Kulu bin Japan, Mustaman. Mustaman. Yani, rakhis kam? Mukhtalif. La, okay. Yani, min rakhis kam syar? Rakhis kam sitin. Sitin, no, fok? Fok, miyata. La, yani fi alfin, fi la, alf dirham. Oh, di sini ada dari 160 dirham. 24 26 60 kali 4 240.000 sampai yang 10 yang sampai 1.000 sampai yang 4 juta. Masyaallah. Syukran khan barakallahu fik. Syukran barakallahu fik. Hayakallah. Ini Jepang semua, teman-teman. Ini baru nih. Masya Allah, Masya Allah. Syukran khan, barakallahu fiik. Oh, lihat lagi nih. Wih, lihat. Sepeda semua. Teman-teman ini. Ini juga nih. Wah. Assalamualaikum. Kaifa akhbarak? Masya Allah, ada kulal bicycle. Ada kulus tu, teman-teman tu. Masya Allah. Keren. Ada, al YouTube. Ada min wen kulu min Japan? Min Japan. Se'ar kam, yani tahat kam? Fisitin wala miya dirham? Miya dirham wujud? Miya dirham wujud? Wal ghali kam? Dirham. Fi kam? 10 dirham. Fi alaf, meten, mafi? Fi? Mujud? Mujud. Hada kam hada? Hada hai. White. Ay, white. 600. Hada Japan? Japan hada? Taiwan. Taiwan, kali ini Taiwan yang baru sih. Katanya 600. Berarti 2.400.000. Masya Allah, kasir. Syukran, bay, barakallahu fik. Assalamualaikum, syukran. Masya Allah. Tuh. Nah, kita cari tempat-tempat yang baru, teman-teman. Ini. Teman-teman. Jadi, ini banyak sekali. Kalau teman-teman mau, di sini juga ada yang baru. Ada yang baru, tapi kebanyakan yang baru itu yang kalau nggak dari Cina ya, tadi itu dari Taiwan ya. Tapi kalau yang second, yang sudah bekas, itu mayoritas teman-teman dari Jepang. Dan harganya dari, ada yang 60 dirham. 240.000 sampai yang harganya 10 juta ke atas. Tapi kualitasnya keren. Keren banget. Keren banget. Ini juga nih, ini ada yang kecil nih. Bagus ini Scarlett. Masya Allah.
bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khan, ada kam ada? Ada 2300. Ada min Japan? Japan. Masya Allah, 2300 dirham. Ada 10 juta kurang lah. 9 jutaan kali ya. Masya Allah. Syukran Khan. Barakallahu fiik. Nah, teman-teman, sekarang kita di sana tadi saya lihat itu ada yang jual motor. Lihat tuh kanan, teman, kondisi di sini tuh seperti ini. Hah? Jadi di sini ada sepeda, juga ada mobil-mobil tuh. Ya. Spare part bekas semua untuk mobil-mobil bekas. Ya. Dan di sini juga ada sepeda motor, teman-teman. Ini karena di industrial area. Ini terus terang ini masih belum puasa ya, teman-teman. Ini satu hari sebelum puasa ini. Sudah. Ini tempatnya. Ini kata orang kalau pengen cari di mana tempatnya, itu namanya di Masjid Banggali sebutannya. Jadi tempat jual sepeda-sepeda ini itu berada di Masjid Banggali ini, masjidnya ini. Ya. Sekarang kita cari. Saya tadi sempat ngelihat ke sini. Itu yang menjual motor-motor, bukan? Teman-teman, kita lihat ini juga tuh, ini motor juga. Lihat tuh. Motor-motor. Bagus banget motornya ini. Keren. Assalamualaikum. Nah. Ini bagus banget. Keren nih. Keren banget. Keren ini. Mereka menjual nih, kalau lihat tuh. Ini motor-motornya juga, ada sepeda-sepedanya juga. Lihat tuh, keren-keren ini. Nih, ini yang lucu ini. Masya Allah. Coba tanya. Assalamualaikum. Bye. Motorcycle kam hada? Hada. Alf salasami hada yabani. Wa hal di gedam su hada murabba' ta'swi kam hada? Itu 1300 tadi yang teman-teman yang saya tanya tuh, yang Yamaha. Hada kam? Hada alfen. Ini 8 juta hada yabani. Su hada al-adil badin mushkilah bisare wa la bi mushkilah hada. Kahraba. Ya ni mafi muskilah ba'din ni dah. Old man. Okay. Ini buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus ya, juga mungkin orang-orang tua. Ini bagus. 8 juta rupiah. 8000 dirham. 2000 dirham, Masya Allah. Syukuran baik. Jazakallah khair. Barakallah khair. Keren ini. Fazal Muhammad Haji. Lihat tuh. Masya Allah. Ini motor kas juga. Keren-keren. Wah. Assalamualaikum. Baik, ada kam syar? Selatan 3500, teman-teman. 3500 itu berarti 14 juta. 14 juta ini. Keren nih. Masih kosong ininya tuh. Masih nol. Masih nol. Ini keren ini, tapi enggak tahu tahunnya berapa. Ini itu 1800 dirham.
1.800 dirham, 2.000 ya, 8 juta kurang. Kerannya ini lagi. Wah, ini ada ininya nih. Keren. Ini untuk yang berkebutuhan khusus ya. Tapi sebetulnya jadi lucu ini. Lihat ini. Saya nggak ngerti motor sih terus terang. Mantep, keren. Masya Allah. Hamad, ada kang? Ini 1.500 dirham, 6 juta. 6 juta ini bagus ini, Masya Allah. Terus di atas tuh teman-teman. Kayaknya itu untuk, ada mal golf ada? Ini untuk golf itu ya. Wah, di dalam banyak juga. Ada kebir, mungkin suf, di dalam. I mean when? When albab? Teman-teman ternyata dalam juga banyak lagi nih. Masya Allah. Masya Allah. Ini tuh. Masya Allah, lihat tuh teman-teman nih. Wah, bagus-bagus di sini. Tapi kalau ditanyain harga semuanya nih, kesian nanti dia nih, capek nanti. Ini juga nih, Toyota Auto Body. Teman-teman, jadi nih, ya. Mungkin kalau ada yang punya hobi motor, ya, ini pilihannya banyak teman-teman. Lihat tuh. Ini di Sarja di industrial area nomor 6 teman-teman. Lihat tuh. Semuanya. Motor-motor keren nih. Masya Allah. Lihat tuh. Syukran ya Muhammad, barakallahu fik. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Teman-teman. Tuh. Lihat tuh. Insyaallah teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari video ini. Video yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin hobi sepeda. Di sini ada pasar sepeda bekas yang cukup besar. Dan juga motor-motor. Harganya sangat miring teman-teman. Dan kualitasnya adalah kualitas Jepang. Asli dari Jepang. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini silakan di Sarja Industrial Area nomor 6. Dekat Masjid Banggali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari video yang singkat ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.